Kegiatan penanaman pohon di Terminal Baru di Pati Amir Pangkal Pinang oleh PLT Gubernur Bangka Belitung Yuswandi A. Temenggung bersama GM Angkasa Pura II Bandara di Pati Amir serta stakeholder terkait pada Kamis pagi dilanjutkan meninjau pembangunan Terminal Bandara di Pati Amir Pangkal Pinang Bangka Belitung. Satu persatu ruangan di Terminal Bandara disambangi rombongan sementara beberapa pekerja masih sibuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di sekitar lokasi bandara. Rencananya Terminal Baru Bandara De Pati Amir ini akan beroperasi tepat di hari jadi Provinsi Bangka Belitung yang ke-16 tahun, yakni 21 November 2016 mendatang. Namun progres fasilitas sisi darat yang baru 40% dikerjakan tidak memungkinkan untuk segera dipergunakan sesuai jadwal. Akibatnya jadwal pengoperasian menjadi mundur hingga 16 Desember 2016 mendatang. Sementara dari sisi udara dan terminal dinyatakan sudah siap dan sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Progres itu harus sudah tercapai 60%. Jadi hitung-hitungan kami dari teman-teman di minggu pertama di bulan Desember ini untuk drop off dan areal parkir itu bisa digunakan. Artinya kalau itu bisa digunakan, pengoperasian dari terminal ini akan bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga kita tetapkan tanggal 16 Desember tahun 2016 itu bisa kita operasikan soft openingnya sebagai rangkaian atau kado ulang tahun ke-16 Provinsi Bangka Belitung. PLT Gubernur Bangka Belitung Yuswandi A. Temenggung berharap pengoperasian Terminal Baru Bandara De Pati Amir ini dapat segera terlaksana dalam waktu dekat. Sama-sama kita berdoa, saya kira ini suatu fasilitas yang cukup baik bagi kemajuan Bangka Belitung ke depan. Ini doa mudah-mudahan secepatnya bahkan beroperasi secara penuh. Artinya semua fasilitas-fasilitas itu 100% selesai. Pembangunan Terminal Baru Bandara De Pati Amir menghabiskan dana sebesar 300 miliar rupiah yang bersumber dari PT Angkasa Pura II. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon melaporkan.